Halo lur, berjumpa lagi ya lur dengan Mas Budi CB Sobo Dewe ya lur. Ya, tidak bosan-bosannya ya para pecinta truk Mercedes Benz ya. Kali ini aku lagi mereview lagi ya, mereview lagi truk Mercedes Benz tipe 1521 turbo intercooler ya. Truk box yang masih standar dengan penggerak 6 x 2. Dilihat dari bagian depan masih original semua, logo 1521 ya masih menempel di pintu kanan kiri, untuk bumper utamanya juga masih original, lampu-lampunya juga masih original, untuk mirror spion ya mirror atau spionnya masih original semua, nah ini 1521 yang mempunyai arti. 15 kg dan 220 horsepower pada 2600 rpm lampu utamanya ya lur masih original semua ada lampu tambahannya juga dikasih dengan karet conveyor bagian depan dengan lambang orang dayak ya logo mercinya juga masih menempel semua truk yang ada di pangkalan truk sendang asri lasem Selamatan keselamatan di jalan. Ingat, keluarga, anak istri, tunggu Anda di rumah. Salam ya dari pecinta truk mania ya, Mas Budi CB Sobodiwi. untuk tayernya ya tayar diinstal menggunakan ukuran 10 inci rim 20 dengan rim ukuran 7 inci ya rimnya ukuran 7 inci tayernya produk gajah tunggal ya karena truk lahir biru utama ini adalah subkonnya gajah tunggal untuk tangki fuelnya masih original ya tangki fuelnya dia berkapasitas 210 liter tangki fuelnya masih bawaannya 1521 seperti ini, kita lihat untuk atas semen bawahnya ya. Atas semen, nah ini adalah chamber brake-nya, XL2, chamber brake double piston. Nah seperti ini, diferensialnya, dia dilengkapi dengan chamber brake double piston untuk parking brake dan brake system -nya. Itu adalah propeller subnya nya dari output transmisi menuju ke input diferensial. Untuk tayernya, original semua ya, Lur tayarnya original semua ndak ada yang kanisir kita lihat bagian suspensinya atau bagian springnya dia masih menggunakan spring dingdong ya spring dingdong atau spring kupu-kupu kalau orang bilang nah seperti ini tayarnya juga masih original nah ini adalah spring dingdongnya atau spring kupu-kupu yang bawaannya dari produk Mercedes-Benz Excel 2 springnya kupu-kupu double ya spring setengah lingkaran nah seperti ini itu adalah hose brick system ya hose brick system ada dikasih stabilizer ya lurus dingdongnya ada stabilizernya di bawah seperti ini untuk Excel nomor 3 nya itu ya Excel nomor tiga nah seperti ini Excel nomor tiga itu kayak punyanya Excel kereta gandengan atau terlalu ya itu ke apa merek Fua atau sejenis yang lainnya untuk Excel nomor 3 dia menggunakan chamber brick single piston ya. Chamber bricknya single piston. Nah ini Excel nomor 3 8 10 lubang juga. Tayarnya juga menggunakan tayar gajah tunggal. Untuk atas menboknya ya lur, atas menboknya dipercayakan pada produk Rudi Dharma Engineering Surabaya. Dia adalah produk subkonnya dari produk Mercedes-Benz. Nah, ini sasisnya sasnya mercy ya dia habis membesar terus mengecil nah itu kelihatan jelas untuk chamber brick Excel nomor 3 pada truk 1521 Tronton ya ini masih penggeraknya masih 7 meteran ya Nah seperti ini untuk boxnya ya boxnya buka samping kanan kiri ya Lur boxnya produk dari Rudi Dharma Engineering Surabaya lampu belakangnya juga masih original bawaannya Mercedes-Benz NG15 series ya divariasi dengan karet conveyor masih ada lubangnya untuk rock ranger kingnya juga nah ini adalah pelembangnya ya LB ya lahir biru utama untuk boxnya sudah dimodif ya jadi bisa dibuka samping kanan kiri nah ini adalah untuk trackernya apa itu untuk trackernya tayar spare-nya seperti ini kondisinya tayarnya original semua ya lur tayarnya gajah tunggal semua springnya juga seperti ini spring kupu-kupu kalau orang bilang ini asal spring dingdong nah tayarnya sudah halus tayarnya itu sudah halus sudah kelihatan kawatnya ya dia menggunakan tayar produk radial ya tayar radial untuk pelumasannya pada pin springnya sudah kering ya lur untuk pelumasan springnya nah seperti ini sasisnya itu adalah pengikat antara atas semennya nah kelihatan jelas ya itu chamber brake double piston ya terus propeller subnya atau as terus itu adalah tangki kompresornya ya tangki anginnya ada tangki anginnya dia sudah terpisah beda sama 917 dia ada dua baterai di depannya tempat tangki angin kompresor menggunakan baterai 17 volt baterai 75 ampere 12 volt depannya itu ada APM air produk modul ya sama rally valve pembagi anginnya pada truk Mercedes Benz 1521 ya turbo intercooler bagian depannya menawan ya bagian depannya menawan emang truk Mercedes Benz itu dan aku tangguh dan bois ya lur. Dan seperti ini ya yang ada di bawah Cup engine-nya ya. Dia Excel 1 dilengkapi dengan shock absorber itu adalah engine-nya tempat air cleaner juga masih original di belakang bumper bagian kiri untuk engine cover ya cover oli tran oli engine-nya masih warna hijau ya warna hijau dongker kita lihat untuk engine-nya nah seperti ini engine-nya masih kering nah ini adalah bagian brake system ya bagian brake system untuk Excel nomor satu dia menggunakan chamber brake single piston chamber brick single piston ini sudah menggunakan chamber brick ya sudah menggunakan rem angin di Excel 1 dilengkapi dengan shock absorber nah ini adalah bagian engine-nya dia menggunakan engine 6 silinder 6 silinder inline segaris dengan CC ya dengan CC atau isi silinder itu adalah 5000 cc seperti ini turbo intercooler nah itu adalah bagian elemen fuelnya terus di bawah itu adalah FIP fuel injection pump terus itu ada priming pumpnya ya pompa fuelnya seperti ini pada engine Mercedes-Benz OM366 LA nah ini adalah tuas transmisinya dia menggunakan 6 kecepatan maju ya lur 6 kecepatan maju dengan transmisi model G4 sinkromen penuh jadi ada tujuh kecepatan, enam maju dan satu mundur. Seperti ini yang ada pada engine OM 366 LA. Dan kita lihat ya bagian transmisinya. Nah itu adalah hanger springnya Terus bagian bawah Gat bagian bawah kita tengok Dan itu adalah propeller shaft-nya Dari output transmisi ya Dari output transmisi Nah dia menggunakan transmisi model G4 Synchromizer penuh ya synchronizer penuh Nah seperti ini yang ada pada Mercedes-Benz ya Truk Mercedes-Benz 15 21 turbo intercooler kita lihat ya yang bagian sisi kiri bagian sisi kirinya seperti apa nah seperti apa nah ini adalah tempat air cleanernya masih original masih bertahan dengan keorisinilannya seperti ini springnya dilengkapi dengan shock absorber bagian depan itu adalah bagian cooling system atau radiator bagian pendinginan Nah itu adalah springnya dilengkapi dengan U-ball sama shock absorbernya untuk Excel 1 ya. Kita lihat bagian dapur pacunya lagi seperti apa. Nah seperti ini. Nah ini adalah nomor sasisnya ya, nomor sasisnya atau serial numbernya. Nah serial numbernya di sini nomor sasisnya. Nomor ini seperti ini pada Mercedes-Benz. Nah itu adalah kelihatan jelas turbo intercoolernya Turbo ya lur, turbonya kelihatan jelas ya Ini adalah chamber brick bagian sisi kiri single piston Tapi kalau dilihat dari turbonya itu masih belum menggunakan intercooler ya Masih turbo biasa belum ada intercoolernya Terus ini adalah Nah ini adalah turbonya Dia belum menggunakan intercoolernya ya belum ada host yang intercooler yang menuju ke calling system ya atau radiator ini ada turbonya pembangkit tenaga diesel ya seperti ini yang ada pada engine 6 silinder inline segaris seperti ini turbo ya nah seperti ini berarti ini bisa jadi truk ini antara 1518 atau 917 ya kalau dilihat dari turbonya belum menggunakan intercooler. Ini adalah bagian engine kalau dilihat dari belakang ya seperti ini. Belakangnya engine OM 966 LA ya. Nah, seperti ini untuk bagian belakang ini adalah yang freewheel. Freewheel disklat terus menuju ke transmisi. Nah, seperti itu relief valve-nya kelihatan jelas. Kita lihat bagian interior kabinnya ya, Lur. Dan seperti ini ya bagian interior kabinnya. Plafon, pintunya juga peredam plafon, pintu kanan kiri masih utuh semua ya, Lur. Masih utuh semua. Nah, ini adalah karpet-karpetnya. Masih utuh throttle pedal gas terus pedal break rally valve nya terus koplingnya ya plafon plafonnya cover di bawah steering kemudi masih penuh terus plafon yang di atas juga masih utuh semua kita coba ya lur kita coba naik ke atas seperti apa nah seperti ini untuk steering kemudinya juga kecil ya identiknya 1521 1518 2421 untuk steering kemudinya dia kecil terus itu ada speedometernya terus ada RPM sama ada temperatur anginnya ya Lur nah seperti ini ini adalah tuas transmisinya tuas transmisinya kenop transmisinya dimodif ya dimodif seperti ini untuk lantainya atau karpet-karpetnya masih utuh semua ya lur masih utuh semua masih bawaannya pabrik sayang untuk penarik pintunya ya atau bracket penarik pintu yang bagian dalam sudah tidak ada nah ini adalah laci yang ada di atas seperti ini truk 1521 turbo intercooler nah itu untuk penarik pintunya juga sudah dimodif dikasih yang kecil mungkin cari yang original mungkin lebih sudah susah nah seperti ini sering kemudinya kelihatan jelas ya enak dilihat kalau masih penuh seperti ini masih full untuk monitor panelnya dan display display panelnya yang ada pada truk Mercedes-Benz Nah ini lacinya juga dashboardnya bagian bawah juga masih original di ada kipasnya ya Nah ini ada tempat fuse atau tempat sekringnya masih original masih utuh standar bawaannya pabrik itu adalah seat penumpangnya ada bantalnya juga ya lur bantalnya buat tidur bapak driver seperti ini truk mercedes ben 1521 kalau lihat interiornya masih utuh seperti ini masih bertahan dengan keklasikannya ya, keklasikannya seperti ini ya. Mewah ya. Itu adalah tuas lampu sen bagian kiri itu lampu sen, wiper sama klaksonnya ya. Mewah emang truknya Mercedes-Benz walaupun tahun 95 ke atas menolak punah ya truk Mercy masih menjadi andalanku demikian ya video yang tak buat tentang truk Mercedes-Benz 1521 Turbo Intercooler semoga bisa bermanfaat dan salam ya bagi pecinta truk mania ya Mas Budi CP Sobodiwih